Pilkada 2024 turut disemarakan sejumlah artis. Mereka tidak hanya terlibat sebagai tim kampanye tetapi juga menjadi calon pemimpin di daerahnya masing-masing. Dan pemirsa informasi yang akan hadir sekaligus menutup kawal pilkada hari ini. Saya Oleh Wardani dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Kawal pilkada kami sampaikan Anda tentukan. Di Pilkada Banten, selebritas Selin Evangelista dan Marcel hadir dalam acara dukungan untuk calon gubernur Banten, Andra Soni Dimyati. Selin dan Marcel hadir untuk menyemarakan acara yang digelar di lapangan bola kecamatan Kaduhejo, Pandeglang, Banten. Dalam kontestasi Pilkada Banten, tim kampanye pasangan Andra Sony Dimyati diketuai oleh salah satu selebritas papan atas, Raffi Ahmad. Raffi pun memiliki tugas berat melawan pasangan Airin Rahmidiani, Ade Sumardi. Bila di Banten ada artis jadi tim SES, nah di Bandung Barat artis baju menjadi bupati. Selebritas Hengki Kurniawan siap bertarung memperebutkan kursi nomor satu di Kabupaten Bandung Barat. Calon bupati nomor urut tiga ini turun temui relawan di kawasan Lembang, Bandung Barat. Kepada pendukungnya, Hengki janji akan gratiskan seragam sekolah dan pinjaman usaha tanpa bunga. Kembali, Ya, tadi sudah saya sampaikan ada bpjs gratis, layanan gratis, seragam sekolah gratis, pinjaman usaha tanpa uh, bunga tanpa jaminan. Intinya kami pasangan ini berkomitmen bagaimana kita sebagai pemimpin ke depan ketika diberikan uh, mandat ini terus berupaya meringankan beban rakyat. Selain Hengki Kurniawan, Pilkada Bandung Barat juga diramaikan sejumlah artis lainnya seperti Jj Govinda dan Gilang Dirga. Selain di Bandung Barat, di Provinsi Jawa Barat juga ada artis lain yang ikut dalam kontestasi Pilkada 2024. Ia adalah selebritas ternama Ronald Surapraja. Ronald Maju mendampingi JJ Wiradinata sebagai calon wakil Gubernur Jawa Barat. Keduanya Maju diusung oleh PDI Perjuangan. Di masa kampanye, keduanya turun didampingi oleh tokoh ternama PDIP, di antaranya Ganjar Pranowo dan Rike Diah Pitaloka. Di depan pendukungnya, JJ Janjikan akan mempersempit ketimpangan pembangunan infrastruktur hingga peningkatan pelayanan kebutuhan dasar di masyarakat.